Polisi menangkap seorang wanita berinisial A, 35 tahun, yang diduga pemeran video mesum yang menggegerkan warga Tuban, Jawa Timur. Pelaku diperiksa intensif di ruang anggota tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tuban. Video mesum diduga disebar pemeran pria yang diketahui berinisial R yang sakit hati diputuskan oleh pasangan selingkuhnya. Hingga kini R masih dalam pencarian petugas. Video viral, yaitu video dewasa di mana terjadi persetubuhan antara A yang berumur 34 tahun dan R berumur 36 tahun. Keduanya sudah berkeluarga, untuk yang perempuan mempunyai 2 orang anak dan tinggal di Tambakboyo. Ironisnya, hubungan layaknya suami istri ini dilakukan keduanya di hadapan anak balita. Lokasi perselingkuhan diduga dilakukan di beberapa hotel kelas Melati di wilayah Kabupaten Tuban.